rujuk kepada hak asal, iaitu Nabi Adam. Lepas tu hewat dia, daripada dia lah jadi isteri dia. Ni tulai rusuk ni. Ramai orang dak faham katanya tulai rusuk di bawah. Tak, tulai rusuk di atas. Hak ni kena prap semula ความ rู้, ความ เข้า ใจ kita. Ramai orang dak royak katanya Nabi Siti Hawa dijadikan daripada tulai rusuk hak dak di bawah. Tak, Nabi sendiri royak katanya minadhilail a'waj. Daripada tulai rusuk hak belok hak dak atas sekali ni. Ni daripada tulai rusuk ni lah hak sebelah halik kane malaikat cabut daripada Adam masa dia duduk tidur, mari siup puf. Maka jadilah seorang-orang perempuan duduk di tepi Adam. Alhamdulillah. Ni Allah Taala royak di dalam Quran. Apa tu? Daripada Adam dengan Hawa itulah Tuhan royak katanya waja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Iaitunya daripada isteri-isteri kamulah Allah Ta'ala buat jadi anak dan cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu. Allahi minas syaitanir rajim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Ayat 54 sampai 58 suratul Furqan. Alhamdulillah. Ayat-ayat ni hubungi dengan kejadian manusia, semua manusia pelantik ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai memberi berita baik dan memberi berita ngeri, dan ajaran yang disapakan oleh Rasulullah tak biasa Nabi minta upah ataupun apa-apa balasan daripada manusia walaupun sedikit. Lepas tu Allah Ta'ala firman supaya Nabi tawakal sebenar-benarnya dalam semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu disuruh supaya bertasbih siang malam serta Allah itulah yang lebih mengetahui segala-galanya, terutamanya dosa-dosa yang manusia melakukannya. Ini ayat yang Allah Ta'ala firman. Ayat 54. Dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, iaitunya air mani. Nah, air mani yang keluar daripada orang lelaki masuk di dalam rahim telur orang perempuan. Ini adalah menjadi satu penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia dari asalnya daripada tanah yang Allah Taala buat Adam alaihi salam, lepas tu buat daripada tulai rusuk Adam jadinya seorang perempuan iaitu Hawa alaihi salam. Maka selepas daripada Adam dengan Hawa sudah pun dicipta, sampaikah hari kiamat manusia dijadikan melalui persetubuhan sekedudukan di antara suami dan isteri. Ha ni benda biasa ya. Benda jimak ni bukan benda lamuk ataupun benda pelik dah. Benda biasa. Cuma witi royak, cara royak tu ini perlu kepada jaga-jaga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia tak ada royak. Dalam Quran katanya cara jimuk lagu mana,
duduk di antara suami isteri macam mana. Nabi pun dia royak juga, tapi royak melalui apa yang panggil perkataan Nabi ni subhab. Lepas tu tidak menggambarkan benda-benda tu pasang lamuk dan sebagainya. Saya misal mudah-mudah, Nabi katanya apabila orang lelaki letak di atas perempuan tangi dan kakinya, maka dia memberatkannya, maka wajiblah mandi. Kita dengar lagi ni berasa sekaligus tak faham, tapi orang ngaji apa faham dah tu. Orang jatuh tak atas orang tino patu memberatkannya, maka wajiblah mandi. Nabi tak ada duk royak cara witi tu witi ni dak. Sebab benda ni benda hak manusia tahu, walaupun dia tak ngaji sekalipun, tapi dia reti cara setubuh di antara suami dan isteri. Sebab hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ni tu hera ya. Isteri kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi isteri-isteri kamu. Jadi daripada persetubuhan orang lelaki dengan perempuan itulah Allah Ta'ala raya katanya, daripada air itu maka jadilah manusia. Lepas tu Allah ia buat semua jenis-jenis pasal hidup ni daripada air belakang. Kena guna air dan daripada air. Alhamdulillah, hidup kita hari-hari ni kena guna air, minum air, mandi dengan air dan sebagainya. Lepas tu Allah raya pula, lalu dijadikannya mempunyai titisan bako dan pertalian keluarga, iaitunya persemendaan. Dengar sekaligus, masa tak faham eh? Tu bahasa Melayu belaka dah tu. Tapi dengan sebab kita maikun tak biasa dengan bahasa Melayu, iaitunya Allah Ta'ala raya jadinya anak jadi cucu, lepas tu jadi apa? Jadi sakuk. Iaitunya menatu, ipa, kok tu, kok ni, kok tu, kok tu. Ha tu dia panggil sihir. Sihir artinya pasang jadi sakuk, 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 sakuk. Tak ada kena warih dengan kita dengan secara doi trong, doi silat. Tapi dia jadi warih pasang dengan sebab mari duduk sakuk, sakuk. Hak ni jadi menatu kita, hak ni jadi apa? Orang yang rapat dengan kita dengan sebab dia menikah dengan orang ni, maka jadilah dia sakuk kok tu. Ha gitu. Jadi anak cucu cicit dan sebagainya. Sebab tu hukum-hukum dalam agama ni melalui setubuh ya. Tengoklah. Melalui setubuh, maka setengah-setengah orang tu adalah haram tak boleh menikah sampai bila-bila dengan kita. Seperti apa? Supaya mak tiri. Ha tu. Kalau banding dengan orang tino kan pak tiri dia. Dengan sebab apa? Sebab mak dia ataupun pak dia hidup setubuh ataupun bernikah dah setubuh. Maka kita hak tak ada kena mengena dulu, bukan pak kita, bukan mak kita, tapi dengan sebab dia pergi menikah, maka jadilah kita dengan dia anak tiri dia, pak, jadi pak tiri kita dan sebagainya. Gitu. Apatah lagi doi sailiat. Doi sailiat dia itunya anak cucu cicit. Hak ni boleh katakan cerak-cerak dah haram sampai bila-bila tak boleh menikah dengan cucu, dengan anak, dengan pak, dengan tok cek, dengan tok nye, pak sedara, mak sedara, anak sedara dan sebagainya. Ni dia panggil doi silent. Orang, seseorang ni, dia ada pecah hair dia, pak dia, tok cek dia, gi kok tu, gi kok ni, turun kok tu, turun kok ni. Ha ni, dia panggil keluarga. Pas ada lagi, keluarga yang pasal mari tepek, iaitunya menatu. Sebab tu, kita dengan menatu kita ni, sama ada dia duduk lagi dengan anak kita, ataupun dia cerah dah dengan anak kita, dia dengan kita ni haram sampai bila-bila tak boleh menikah. Ha, dengan sebab apa? Sebab dia ada sakuk dengan anak kita. Kita ada anak tino. Ni saya misal ni seorang orang tino jadi mok. Dia ada anak anak tino. Anak tino dia menikah dengan orang jantan seorang. Tekah duduk sekali ataupun tak duduk sekali, cerah dah sekalipun. Ni seorang hak jadi tok tua tino ni dengan natu jantan dia sampai bila-bila. Dia panggil ke apa? Haram tak boleh menikah, jadi mahram. Ha tu gitu. Tu hukum-hukum di dalam agama. Allah Taala royak di sini, wa kana rabbuka basira.
Dan sememangnya Tuhanmu berkuasa menciptakan apa jua apa. Wa kana rabbuka qadira. Saya baca tak kena ni dah. Wa kana rabbuka qadira, dan sememangnya Tuhanmu berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Nak ayat di sini tak mestinya manusia tu daripada air mani saja. Bahkan manusia hak tu hebuat hit pakati. Daripada tamacat biasanya manusia kena subuh kena jimuk, tapi Nabi Isa, Isa alaihi salam, mak dia Siti Maryam tak ada jimuk dengan manusia pun, tapi boleh anak. Ha. Apa-apa lagi kalau kita tengok zaman-zaman dulu ni, orang cloning, orang cloning, cloning tu tak ada kena melalui setubuh dah, tapi ambil sel, ambil sperm daripada orang jatuh tu pergi bubuh dari orang tino. Hak ni adalah kemajuan yang ada pada manusia yang cerdik bijak, pergi bubuh dari orang tino, tak ada kena perut, tak ada kena setubuh gapo dengan orang jatuh, tapi boleh perut besar anak. Kau sari, kau besar, kau sari, kau besar, duduk dalam perut sampai kau dia beranak. Ini hak pasal manusia buat. Apatah lagi hak Allah Ta'ala buat manusia tidak melalui setubuh. Lata-lata orang tino tu perut besar, contohnya Siti Maryam. Tapi umumnya tu yang buat manusia, buat menata, buat apa, adalah melalui patik suntik, kena jatuh, kena setubuh dan sebagainya, barulah ada anak. Lepas tu hak manusia ni pula, sekurang-kurang orang tino dengan orang jatuh dia menikah, perut besar tu kurang-kurangnya 6 bulan. Kalaulah kurang pada 6 bulan, cik anak duduk dalam perut tu adalah anak zina. Tu mudah-mudah cik tu. Ni ulama mari bahas panjang dalam kitab hubungi dengan perut besar sekurang-kurang dan sepanjang-panjang. Ada setengah-setengah orang tino sore perut besar 2 tahun barulah beranak. Seperti siapa tu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Duduk dalam perut mak dia 2 tahun, tubik mari 4 gigi tubik dah. Ada gigi dah. Ha ni pit pakati dia panggil. Tapi orang hak paling kurang sekali perut besar ya, dia kena duduk di rawang 6 bulan. Jangan genuh pada 6 bulan. Sebab anaknya tidak akan tubik daripada perut kalaulah umur dia kurang pada 6 bulan. Tu mudah cek tu. Kalau orang menikah, baru menikah, baru 5 bulan baru menikah, kerana beranak dah. Ha, cik katanya, 2 orang ni, ataupun budak tino ni, duduk pergi punuh dah. Belum pada menikah. Ha, lepas tu kita, hak pasal hukum sah ke tak menikah, tak sah tu, hukum panjang lagi. Nak ayat katanya, di sini Allah Ta'ala raya, Allah jadikan manusia tu, daripada air, lepas tu jadi anak, jadi cucu, jadi waris, waroh dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kuasanya Allah Ta'ala boleh buat. Dan termasuknya kita juga duduk di dalam ayat ni. Tapi, walaupun begitu, ha, ni, Allah Ta'ala takdir belakang. Tuhai pun raya, wa ya'buduna min dunillah. Manusia, walaupun Tuhai buat, jadi ada akal fikir, ada tubuh, ada roh, ada makan, minum, tidur, main, gotu, goni. Tapi Masya Allah, dan mereka yang musyrik menyembah benda-benda yang lain dari Allah. Tak tahu katanya diri dia ni Allah tak ada buat. Masya Allah. Nak undur sikit belum pada nak masuk ayat ni, saya teringat iaitunya orang di zaman Nabi. Kalau tak silap isteri Nabi, Allah Alam ni tak ingat hadis, ada di dalam Sunan Abu Daud, iaitunya dia pergi tanya Nabi, Nabi, Tuhan ni tak malu benar-benar. Jadi Nabi pun dia pitah belar-belar. Dia pitah dah katanya nak tanya gapon. Sebabnya, dia tanya tu, dia nak tanya benda pasal tak biasanya orang tanya. Tanya katanya, orang tino bila dia mimpi tubik air kena mandi tak? Haa tu. Pas mimpi ni benda biasa je. Fan piak. Kalau orang jatuh, orang tino super lebih kurang.
Dia pergi mimpi, gak nampak katanya dia sedang-sedang duk buat apa-apa dengan orang tino ataupun orang jatah tu. Nabi jawab sepatah. Naam, iza ra'atil ma'. Nabi katanya, ya, wajib kena mandi apabila orang tino tu yang nampak air tubik kok kemaluan dia. Sebab tu, kita mimpi tubik air, tak tubik air tu tak? Ya kena tengok di lakthan. Kalau lah kita tidur mimpi, ni kita orang jatah ni, mimpi, pergi duduk setubuh dengan orang tino. Dalam mimpi kita tu cerak-cerak, kita jimuk dia. Tapi kena tengok juga lakthan, air tu ada ke tak tubik kena di kain kita. Kalau tubik, kita kena mandi wajib. Kalau air tak tubik, ataupun kita berasa katanya tubik, masa kita duduk tidur tu berasa katanya air tubik, tapi tengok lakthan mimai, lakthan tak ada, maka tak pernah mandi. Supaya juga dengan orang tino. Orang tino pun lagu tu lah juga. Walaupun orang tino air mani dia tak macam tubik, tapi perasa air tubik tu memang ada di perasa orang tino, dan berasa katanya dia sedang-sedang dijimuk oleh orang lelaki. Inilah Nabi ayat katanya, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya orang perempuan adalah adik beradik dengan orang lelaki. Supo ya. Hanya beza sarirat rangkai tak supo. Orang tino tu hewak dia macam ni, macam ni, macam ni. Orang jatuh tu hewak dia macam ni, macam ni. Sarirat rangkai tak supo, tapi kuam rusuk, arom, kuam tongkan supo belaka. Hatulah. Jangan kita duk faham katanya orang tino tak ada nafsu ataupun orang tino nafsu kuat. Ada juga setengah-setengah orang rakyat katanya, oh orang tino nafsu kuat. Setengah-setengah orang rakyat katanya, oh orang jatuh nafsu kuat. Nak? Tak, tak mesti. Dia duduk di orang itu sendiri. Nafsu kuat, nafsu kok, nafsu toho ataupun tokrok. Duduk di salah satunya, tubuh badan dia. Makan ni yang dia makan. Lepas tu, apa dia panggil? Benar-benar hak dalam dia ni. Sempurna ke tak sempurna. Ya ada juga setengah-setengah orang tua gagah. Napa oh jatuh mana? Tapi burung dia tak gerak. Ha. Setengah-setengah orang napa tua kere tak gerak eh. Tapi jangan. Ha. Gagah tu. Sebab apa? Kita tak boleh tengok di zahir saja. Tapi kita kena tengok di kuam rusik dalam media. Seseorang ni tak kira dia nak cuy, dia nak royak kat orang katanya kawan nafsu kuat weh. Kalau bini pak kat, boleh jimuk anak malas. Ya ada juga setengah-setengah orang nampak tua gagah, kerja gagah gua tu, tapi di hajimuk has tubuh dia tak gerak. Ha ni Allah Taala wi kepada setengah-setengah orang dia tak serupa. Tak ada kira tino ataupun jatah. Mula apa ni? Berambil daripada ayat ni, cuba kita gambar Allah Taala royak kepada kita dalam banyak-banyak ayat. Salah satunya daripada surah An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Allah Taala jadikan daripada mung he manusia ni akan isteri mung. Ni kena rujuk kepada hak asal, iaitu nya Nabi Adam. Lepas tu hewak dia, daripada dia lah jadi isteri dia. Ni tulai rusuk ni. Ramai orang dia faham katanya tulai rusuk di bawah. Tak, tulai rusuk di atas. Hal ni kena prap semula, kuam ru, kuam kau cai kita. Ramai orang dia rakyat katanya, Siti Hawa dijadikan daripada tulai rusuk hak di bawah. Tak, Nabi sendiri rakyat katanya, minad dhila'il a'waj. Daripada tulai rusuk hak belok, hak di atas sekali ni. Ni daripada tulai rusuk ni lah hak sebelah halik kane malaikat cabut daripada Adam masa dia duduk tidur, mari siuk puf, maka jadilah seorang-orang perempuan duduk di tepi Adam. Alhamdulillah. Ni Allah Taala royak di dalam Quran. Lepas tu daripada Adam dengan Hawa itulah Tuhan royak katanya, wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Iaitunya daripada isteri-isteri kamu lah Allah Ta'ala buat jadi anak dan cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu.
Alhamdulillah. Ayat-ayat pasal ini ni, dia panggil ayat witiasat. Yang boleh kita gambar katanya, ni adalah kejadian manusia yang adanya satu sperm ataupun air mani yang macam masuk dalam rahim orang perempuan tu. Berjuta-juta tu. Sekali orang jatuh, pun tubik tu. Masya Allah. Apa dia panggil? Asuci dia tu. Hak jadi anak, Masya Allah, juta-juta. Tapi hak jadi praik, sekor. Nah, sebab itulah kita tubik daripada perut mak kita adalah sebagai praik naik dah. Mari ke dunia, Allah Ta'ala takdir. Sebab itulah Allah ayat katanya, wa kana rabbuka qadira. Dan sememangnya Tuhan kamu adalah berkuasa untuk nak buat nah, anak buat porang, jentino dia pet dia tubik jatuh kotino dan sebagainya. Allah, nah, ayat ni adalah ayat yang boleh kita mikir panjang hubungnya dengan kejadian kita. Sekadar inilah. Nah, baru kisah ayat baru. Baca saat ni banyak-banyak ayat. InsyaAllah kita sambung semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.